Sorry banget, Mas. Bukan aja, tenang. Iya, sorry. Saya cuma mau nanya alamat, Mbak, juga. Alamat Kemang Fight Club gimana ya? Kemang Fight Club, wah kebetulan saya juga mau ke sana. Oh gitu. Iya. Saya ini mau ini latihan kapap, bener di sana. Iya, kapap. Ada di sana saya juga kebetulan mau latihan itu buat ngadepin orang-orang kayak Mas nih. Saya bukan orang jahat, Mbak. Jadi boleh diantar, Mbak, ya? Boleh, silakan nih, bareng aja. Oke. Oh di sini ya Mbak ya? Iya. Oke. Oh iya, oke. Luar biasa. Halo Mas. Hey Mas Febri. Iya. Datang juga. Iya. Mau ikut latihan Mas? Serius? Iya. Sip. Gabung dulu ya. Ganti dulu. Okay. Lokernya di sana. Iya. Thank you Mas. Iya. Sip. Lalu tanya. One, two, three, on my mark, go, one, two, three, four, five, go, one, two, nine, ten. Baru pemanasannya itu berat nih. Nggak tahu nih latihan intinya kayak apa nih. Gimana Mas? Baru pemanasan? Baru pemanasan aja udah capek sekali Mas David nih. Itu baru 5 gerakan. Baru 5 gerakan? Seharusnya dalam satu sesi itu 15 gerakan. 15 gerakan ya? 20 repetisi. Metode latihan kita segitiga Mas. Iya, apa itu? Segitiga kanan itu arm combat. Menggunakan senjata, unarmed combat, tangan kosong, dan paling bawah, segitu paling bawah, itu adalah body conditioning. Jadi fisik kita yang paling utama, dasar dari bela diri, ya, fisik yang paling bawah. Oke, ini apa kita, yang pertama nih? Latihan knife defense. Oh gitu. Knife defense, ya misalnya kita ditodong, menggunakan pisau gitu. Saya ditodong, tanpa ada eye contact, saya lihat dadanya, tangan di atas, saya ambil, saya hajar rahangnya. Ini salah satu titik lemah gue, saya rahangnya. Waduh. Saya nggak tarik lagi, tapi abis dari sini saya kayak wiper mobil. Abis itu kaki ini saya muter, Pak. Nah ini abis dari sini, itu saya akan pin lagi rahang Mas sendiri. Oh gitu, aduh Mas. Itu kerasa kan, keretak-keretak gitu segala macam. Jadi kalau saya tarik, itu ini patah, rahangnya juga. Baru dipraktekin aja udah langsung kertek gitu bunyinya nih tadi di rahang nih. No eye contact. Oke. Okay. Ambil. Slow, hati-hati. Soalnya kena. When you elbow, okay. 99% pasti splinter. Okay. Atau tulang rahangnya patah. Jadi harus berhati-hati. Pelan-pelan. Kita pakai latihan slow. Yeah. Tulang terkuat manusia. 1, 2, 3. Ini yang namanya sudah drill. Mas, duitnya mana? Duit! Come on! Duit! Aduh, gawat nih. Gawat sekali nih. Mas David nih. Ngeri. Langsung deg-degan itu, Mas. Itu dia. Okay, itu yang maksudnya drill. Jadi, kita latih nggak hanya teknik. Tadi teknik. Yeah, sekarang yeah, kita asah. Itu psikologisnya, Mas. Oke. Makanya itu, no eye contact, and dada, relax. Oke, tunggu sebentar, segala macam. Gen, lebih rileks aja, lebih rileks. Duit. Banyak utang, Mas, satu, Mas. Oke, pada saat ditodong seperti ini, tangan di atas dulu, pada samping, ya ada kalimat positif segala macam. Sebisa mungkin, kalau emang kita bisa bangun, kita bangun. Tapi kalau nggak bisa kita bangun, ya kita ambil, dua, ambil. Kita lepas, pada saat lepasnya kayak ngerobek buku telepon. Kayak ngerobek buku telepon. Jadi ini kita tahan, ini kita dorong ke bawah. Bukan kita gini, ya jempol kita, jempol saya malah ketembak. Jadi ini line of fire dari sana, ini kerambit. Kalau ini karet kan? Ya. Kalau ini besi, bisa kebayangkan jempolnya saya. Saya tahan ini, jempol-jempol. Ditodong, segala macam. No, ditodong, Mas santai dulu aja. Ditodong. Mas balik pelan-pelan, tangan ini langsung pegang. Kan?
ini pegang di sini. Ini hentak, tempel di badan, tempel di badan, tempel di badan. Hentak dulu, hentak, ambil. Latihan tangan kosong ketika ada di bawah, kurang lebih anti raping. Jadi pada saat bagaimana kita pencegahan pada saat kita mau di rape. Jadi ini teknik close guard, ini teknik kuncian namanya kuncian amber. Okay. Kita ambil dari teknik bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Jadi ini semuanya hybrid. Ini kuncian. Audrey mengunci saudara Andika Mamesa untuk didapatkan amber. That's it. Ini ya kayak gitu. Jadi kita latihan juga di berdiri dan juga kita latihan di bawah. Ya, terima kasih Mas David. Ini luar biasa nih wawasan sudah dibagi buat saya nih. Sukses terus ya dengan KAPAP dan bela diri di sini. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Oke. Okay.